nekat membeli durian dengan uang palsu. Seorang pria berinisial R di Medan, Sumatera Utara babak belur diserang massa. Dalam video amatir terlihat pelaku yang dikerubungi warga tampak pasrah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Ngumbang Surbakti Medan Sumatera Utara Senin sore. Setelah sempat menawar, pelaku menyerahkan uang pecahan 100 ribu palsu kepada seorang pedagang durian. Menyadari uang yang diterima palsu, korban langsung mengejar pelaku sambil berteriak. Saat dikonfrontasi, pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan merampas uang palsu dan membuangnya ke semak belukar. Ternyata ketika digeledah, pelaku menyimpan uang palsu lain dalam saku celana, pecahan 10 ribu rupiah. Ini pelaku itu beli durian, dililah sama abang itu kan, sama yang jual, ya kan. Durian, uang 100 ribunya simpan dibuang ke berang. Semak-semak ya bang? Semak-semak, ya kan. Karena ulahnya, warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Medan Sunggal. Rizky Erlangga, Medan, Sumatera Utara.